Apa mana nih baru berada saat itu di IB ya, di Lensa Friend sana. Sudah beli kaca meripat, bagus sekali. Ini saya sudah sampai di kampung saya. Semoga kalian semua bahagia. Dan jangan lupa pokoknya bahagia. Dan dengan yang bersama kita balikan. Oh iya, nyata. Lagu kira di kota privat ya, mestinya aku keliling-keliling tadi tanya-tanya di pasar Karang Pandan ini, ternyata ada ibis kawan, ada ibis di sana. Aku ya kenar jenis tiba Nur koncoku, tiba ya Allah koncoku ngaji beliau. Wah lihat gayeng tenan ya, tak vlog sana ya toh. Coba mau kesana kan? Gereja ya untuk lepaskan Lensa. Nah, ini ibis. I wish I'm in Lensa. Ya, periksa mata, resep dokter, softline service. Ya, softline-nya di service boleh di sini. Ini di Kulone Terminal Karang Pandan, bro. Kesini ada kopi-kopi, yes, pokoknya kaya. Bocahnya tiba aku kenal, bro. Nur, iya. Saya mau ganti lensa ini. Ya. Nanti harganya berapa ya? Lensanya ini agak budek-budek ngoten. Memang gantos regine pinten iki? 100, Pak. Oh, 100.000. Ya. Nanti sekalian masaknya aku ya, aku kayak glodongan ngono ya. Heeh. 100.000 udah komplit. Oh, komplit. Tapi lensanya belum. Oh, komplit gitu lagi grindo. Iya. Karo masane. Jangan aja. Heeh. Ngono ya. Ini Pak Emat ora aku kenal kanca ngaji ya Allah, digonyot temang lebat aku dipangkring. Aku naik ini sekon bayar saya ketahui. Ya kowe 100.000 ora apa ya ta. Jenengan iki nginteng apa iki, Mas? Nginteng napa niki? Ini untuk mengetahui ukuran lensa minus berapa plus berapa. Oh. Upama lensanya pecah, yang pecah itu dibawa ke sini nanti bisa ketahuan ukurannya berapa bisa. Ya Allah, aku ketuas berprasangka buruk itu udon kali jenengan. Kowe jenengan ngintip peng aduh sapa wong apa ngono. Oh, itu untuk mengetahui ukuran lensanya, matanya itu ya, mengukur itu ya lensa ya. Nah, ini jenengan minusnya 075. Oh. Aku wis tuwa ya, Mas. Eh? Aku wis tuwa temen. Belum. Dhuwur wis tuwa kisare jek umur. Lah. Pola nang ngono. Oke, lensa ini udah berapa tahun, Mas, keahliannya? 20 tahunan dari remaja. Sekitar 20 tahun itu waktu itu umur berapa sudah menggeluti lensa ini? Sekarang umur berapa gitu aja? 37 kurangi 20 berarti kan umur berarti 17-an. Lulus SMP ya, berarti umur 14 tahun. 16-an tahun ya. Semoga ya laris manis ya. Ini jenenge napa? Grenda kaca. Oh iya iya. Untuk ini IB namanya nggih. IB. Oh iya, IB. Oke. Okay. Untuk penggerinda mengepaskan kepada lensanya ya, Mas. Ya, benar. Masih namanya sinten toh? Buat Ayunin. Mas Nur, dalemnya bundi. Ngemplak. Oh, ngemplak ngiri. Iya. Ganteng juga beliau ya. Istrinya dua. Anaknya satu, tak kira dua. Ada pagiku atau siang hariku. Ini pagi ya, masih pagi ya, Mas Nur ya. Mas. Ah, ini ibis ya, Mas ya. Ya. Sudah menggeluti 20 tahun, lulus SMP wis gawe lensa-lensa apa grindo-grindo supaya wong iki bening melihat sesuatu kahanan ya toh. Ya, dengan sambungan kacamatanya itu tadi guys Papa Manda ya toh. Mas Nur. Ya oke. Ndandake iki Papa Manda, kawan guys semuanya ya, bandingan-bandingan berada. Ini cuman kacanya itu lensanya tadi apa ya? Supersin. Itu 100.000. Sampai ke rumah sangi. Ya toh, Mas. Sudah jadi 100.000. Heeh, 100.000 sudah jadi, cuman lensanya belum ya. Print-nya ya. Belum. Kalau print-nya itu berapa? Anu ya, relatif ya. Antara 250 sampai 300. 250 ya. Sudah ya. Seperti apa? 250 itu ya dengan mesti nih. Ini 250. Kalau ngeceknya apa itu? Kir mata itu gratis apa bayar? Gratis ya toh. Ora bayar, Bro. Mirino. Iki ning komplek Karang Pandan, Pasar Karang Pandan kawan, semuanya di depannya Mas. IBIS ya, Mas ya. IBIS itu artinya apa? Anakku itu. Oh, anak. Eh, putu.
putrane. Dan harapan semoga barokah iki usahane ya Joko Nuwi. Ya Mas Nur ya. Cuma harus kiat-kiatnya bagaimana untuk nolong kok kanca-kanca supaya anu paningal itu bling-bling lho matanya ada tadi bagaimana untuk kiat-kiatnya atau harga-harganya coba tunjukkan. Kalau harga tergantung relatif orangnya Mas ya. Iya. Tergantung kantong lah itu. Aku mbah banding-bandingan orang Mas. Mungkin Mas kenomen. Mas gak apa-apa kita anong Mas. Oh, aku ndak rabi meneh no. Ya. Sekitaran harga itu sekitar 300 sampai 350 itu udah medium. Udah medium. Iya. Nah, kalau mau bagus lagi ya di atas lagi. Dua. Heeh, loro kuwi lanang wedok apa laki dan perempuan apa gimana? Wedok kabeh, bapaknya bagus dhewe. Ya Allah, jadi satu rumah itu 4 orang yang bagus gur jenengan. Iya. Coba jenengan sebagai cahaya di sana karena jenengan asmanya sudah nur. Ya Allah. Jadi itu. Ini kenapa kok kosong-kosong? Oh, dipindah. Itu, Mas. Oh, di biasanya untuk lesa-lesa yang untuk nyopir-nyopir itu. Oh, untuk sopir, untuk hiasan, untuk piknik-piknik, wisata gitu ya. Itu baru kosong laku kabeh ding diborong mata lagi musim piknik ya toh. Iya. Ya Allah, jikot kamu memang semakin melebatkan diri ya. Semoga menjadi ketuatan pada engkau ya. Ajengan ora nganggo bengkel cukur. Hatinya kita putih ini. Iya, kok ngerti di dirimu memang kamu punya mata hati yang baik. Nya humoris ya sumem mesem dagu semelnya itu ya tidak menguati ya, ya. Oke men, terima kasih untuk kalian semuanya, bahagia selama-lamanya. Yes, terima kasih Mas Nur ya, sama-sama ya, atas waktunya untuk bandingan ya. Oke, yes.